Savena Lover. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Bikin heboh beredar undangan diduga milik Gisel Anastasia dan Wijin. Dilansir dari suara.com, media sosial tengah dihebohkan dengan beredarnya undangan pernikahan yang diduga milik Gisel dengan kekasihnya Wijaya Saputra alias Wijin. Hal itu diunggah oleh salah satu akun gosip di Instagram @iktainment. Undangan yang didominasi warna putih hijau itu bertuliskan kalau Gisel dan Wijaya Saputra naik pelaminan pada 29 November 2020. Acaranya akan digelar di kawasan Surabaya, Jawa Timur. Namun, anehnya undangan tersebut menggunakan kata-kata yang biasa digunakan buat pernikahan muslim, sedangkan mereka berdua beragama Kristen. Selanjutnya, di situ tercantum istilah akad nikah, bukan pemberkatan. Tak pelak unggahan itu pun langsung menjadi sorotan. Netizen rame-rame mengatakan bahwa undangan tersebut bukan milik mantan Gading Martin tersebut. Ya ayolah min, contoh kali, masa bikin undangannya getol banget kakak-kak. Tulis @kenzahira1 di kolom komentar. Kok kayak editan? Masa undangannya kayak gitu? Mereka kan non-muslim, kok ada tulisan insya Allah akan dilaksanakan? Wah kakak, biasalah kalau sekelas artis undangannya pakai bahasa Inggris, timpal @pritiwiaulia. November sudah kasih undangan dari sekarang, jelas hoak lah, tambah @dianmi1. Terus, bagaimana komentar kamu, Savena Lovers?